فإذا استقصى مستهجش منه فقلنا بحضرك هذا كان قدرت منه 13 عاما قد علم كل الناس بمعرفه كل ما اشتكوا من رزق الله ولا تعقلوا في ارض المسلمين فإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد قد وجدنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقرها وقثائها وقومها وعدسها وبصلها ولا تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير كبدت جزرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون maksudnya dan berhentulah ingatlah ketika kami berperman jadi perban Yusuf masuklah kamu ke pandang ini yang berperman kemudian matalah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sekuat-kuat aku saja yang kamu sendiri dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk merendah diri dan minta ampun kepada Tuhan Allah. Ampunilah dosa supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kami. Dan kami akan tambah oleh pahala orang-orang yang berbuat baik. Kemudian orang-orang yang zalim pun berhaku ini mengubah keadaan mental kami. Yang dikatakan kepada mereka yang melakukan sebagainya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu pada bencana dari langit dengan sebab mereka dengan tiap segala kuasa yang menerang dan ingatlah ketika Nabi Musa maupun supaya diberi air untuk kaum maka kami berhormat pukullah batu itu dengan tongkatmu dia pun memukul lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air sesungguhnya tiap-tiap satu buah yang antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing dan kami berhormat makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah dan janganlah kamu merepotkan bencana kalau kalian berbuat dan kenanglah ketika kamu berkata wahai Musa kami tidak sabar sudah jenuh dengan makanan yang semacam saya maka pohonkanlah kepada Tuhan untuk kamu supaya keluarkan bagi kami sebagian dan apa yang tumbuh dari sayur-sayurannya dan mentimunnya dan bawang putihnya dan kacangnya dan kacang dalnya serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mampu menukar sesuatu yang kurang baik dan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu Tuhan, karena di sana kamu boleh dapatkan apa yang kamu minta. Dan mereka ditimbulkan dengan kehidupan dan kemampuan. Dan sesudah sepatutnya mereka mendapat kemerdekaan dari Allah. Sudah sepatutnya mereka mendapat kemerdekaan dari Allah. Dan jika itu ialah disebabkan mereka kubur, mengingkari ayat-ayat Allah. Bentuk-bentuk dan mujizat-mujizat yang membuktikan kebenaran dan kesalahan. Dan mereka boleh membunuh kita. Yang tidak ada batasan yang benar. Yang demikian itu ialah sebab mereka memperhatikan dan mereka boleh sentiasa mencoba. Ayat ini masih lagi mengesahkan kaum bagi Israel. Satu kaum yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang menakjubkan. Mereka diselamatkan daripada buruan Fir'aun. Dengan Allah menyelamatkan mereka dapat segera menyeberangi laut Merah dengan mukjizat dan masalah yang terbaca di dipukul dengan tongkat dan benar laut dijadikan daun laut 12 laut mengikut jumlah kabilah kaum Bani Israel.
dan pada tentu yang mempunyai diperkenalkan oleh Allah dari kepala gunung itu. Tiba-tiba depan gunung itu semua patung ini jahatnya manusia. Semua patung Nabi Musa tinggal hanya 40 hari saja bukanlah bukanlah kesana 40 hari yang itu dia sendiri semua patung kalau kamu hukum kan begitu cepat-cepat esoknya mereka membunuh di antara satu sama lain hukuman Allah. Setelah itu Allah Ta'ala ampun dan kiamat dan yang terakhir Allah Ta'ala suruh mereka berjihad masuk ke Palestina untuk menentang kaum Jabal. Karena dulu Allah Ta'ala dulu dengan mukjizat Fir'aun dan tentu diperjihadkan. Sekarang mungkin kita ambil lawan kaum Jabal masuk ke Palestina negeri yang dibunuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang telah pergi ke jihad kalau lama satu dengan tiba-tiba mereka tak mampu dibawakan suruh Musa dan Harun pergi suruh Musa dan Harun menunggu lagi kami menurut saya dan pergi ini bukan nambah lalu Musa bernama mengaku kepada Allah Ta'ala Allah menyesalkan mereka selama 40 tahun di Palestina sesat selama Allah pusing, patul, menaruh sinar, dibenarkan sinar, bersinar pada itu. Di situlah tempat mereka berpusing selama 40 tahun. Sehingga generasi yang awal, generasi yang turun, mati. Nah, generasi baru. Jadi baru naik. Kota Mandarin, satu ke satu. Mati dalam satu naik. Nah, kota Mandarin, tadi mohon naik. Jadi dalam satu lagi. Mari, dan kota Mandarin. Hah? Jadi waktu tua ini dimatikan dulu. Nah, itu yang untuk yang menyambung ke dua meter. Yang bangun itu lah, wah akan lah. Wadid pulun ada puluh hari dengan varian. Pakulu minha ayu jitu meramu. Wadid pulun bahu dan pakulu yang tutun nampil lakum khazayakum wasanadirul muslim. Dan ini alam. Bila kami berkata kepada mereka, masuklah kami ke negeri ini. Ke negeri Baitul Maqdis. Dapat sesak selama 40 tahun. Nabi Musa, Nabi Harun, meninggal dunia. Kemudian Nabi Yusha bin Nun memimpin Nabi Isa. Lalu Yusha yang telah menerbiah, mendidik, membuka pemuda generasi baru, berjuang masuk ke Palestina. Sebelum berjalan, Yusha memenuhi ucapan. Yang itu aku mereka yang semasa yang terbesar tadi untuk masuk kota. Orang yang istri dia sedang mengandung, tunggu wanita ini, mereka ini tidak boleh. Oh baru kahwin tidak boleh, tidak. Oh yang dia belum datang, dia berhutu bagi lembu bagi kami, kami berhutin, duduk tidak kami yang penting, tidak boleh. Oh umur dan siapa tidak boleh, kata Yusha. Oh umur dan siapa, duduk bimbang. Begitu kita mengaku lah siapa kita siapa ini macam apa? Atau boleh ikut? Akhirnya ikutlah. Yang ini lebih Yusyam ini. Lalu mereka masuk berpegang dengan kaum jawab ini. Berpegang ini adalah hadir yang sahih. Pada berpegang saya bersapa nak masuk kembali. Dan yang Yusyam berpegang pada Allah Ta'ala minta ditahankan jalan matahari. Dan ditahankan matahari. Masih pun tak ada spotlight macam hari ini. Tak ada alat-alat canggih untuk bersama pada hari ini. Menghantarkan jalanan matahari siang ditahan, ditambah sehingga mereka dapat mengalahkan musuh. Setelah dikalahkan musuh mengikut syariat syariat dari Israel mereka tidak boleh mengambil harta dan masalah tak boleh itu syariat Muhammad dan salam boleh ambil harta ambil disuruh dan dibagi lima. Empat kelima boleh kepada penduduk yang kelima. Satu kelima suruh kepada pihak yang berkenaan. Itu beri kepada orang. Meski pakti dan yatim dan perusahaan-perusahaan yang lain. Ini mengikut kaedah perusahaan. Kaedah umat Nabi zaman dahulu, kalau dia dapat kesalahan, tak boleh ambil, kumpul tempat. Kumpul tempat. Kemudian Allah Ta'ala turunkan api dari Nabi. Makan api, makan. Ini Tuhan hidup selalu bukan mereka. Lalu Yusha mengarahkan supaya semua bangsa
tubuh api. Api itu api turun musim, tak makan. Hal itu mengatakan, Yusya katanya ada yang kenal. Ada yang kenal, ada yang menyembunyikan harta dan pasukan. Ini ada. Lalu Yusya memanggil kedua pasukan besar. Pasukan yang ada buah dia, karena lekatkan. Ini buah. Lalu dikeluarkan emas yang disembunyikan di kumpul-kumpul makhluk sok padamu. Banyaknya padamu yang telah menusuk. Dan Yusya mengalami campur dalam itu dan bakal seorang. Setelah emas, semua sekali hal kering, Tuhan kata, ulu-ulu hadihil karya. Masuk ke dalam baik penulis. Masuk minha aitu syi'tum rabada. Kamu boleh makan. Bila masuk, kamu makan. Rezeki Allah Ta'ala yang melempah ruah di benda ini, boleh makan halal dari kamu dengan cara yang baik. Wadukhulul baba sujada. Dan masuklah kamu ke dalam kota itu nanti dalam keadaan wakum pun menunjukkan tawakum kepada Allah Ta'ala. Cucuk subuh, ia yang ikhlas. Wafulu hikmatul dan katalah hikmatul, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa yang menjadi sebab kita tahapkan dosa. Nafillakum khutayakum, kami akan ampunkan dosa-dosa kami. Nabi menyampaikan kepada Allah, kami akan ampunkan dosa-dosa kami. Wasanadidul muhsinin, dan kami akan tambah pahala yang melipatkan ganda berbawa yang buatnya. Ini firman Allah. Abad dan al-Lakina Zalam Al-Qawlan 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 Al-Qawlan. Tiba-tiba mereka yang sihat dan Bani Israel mengubah kata-kata yang Tuhan buat baik. Tuhan sebut Ibta yang dikastar ke Allah. Ibta mereka lupa pada Ibta. Ibta di gandu. Gandu. Tuhan main. Ibta kepada Ibta. Gandu. Dan pada saat Zaid bin Harithah
Abdullah bin Rawahah, yang pakai Nabi Talib 3,000 tentera menghadapi puluhan ribu tentera, tidak bodoh, sanggup mati. Ini orang Islam, Umar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu dibela perjuangan. Bukan saja zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tadi, termasuk di zaman Tasir ini pun orang Islam tidak menyebabkan kalau tak menyebabkan kalau tunduk dan hukum pada Allah Ta'ala. Tapi hukum berlain dengan Allah Ta'ala tidak. Seorang ulama Syekh Muka Al-Baqillani, Muka Al-Baqillani seorang ulama yang terkenal zaman kerajaan Islam zaman dahulu selepas zaman Abbasiyah umum, di mana kerajaan Islam menghantar rombongan menghadap Raja Rum ada aja suruh orang korong dia nak menghadapi rombongan dia, lalu sengaja dia suruh orang buat pintu siapa yang sana itu dia buat pintu pintu penduk akan menang dia untuk kena tunduk dia nak kena siapa tak dia ada tadi dia menjadi ketua rombongan dia bila siapa dia bawa kena tengok pintu kena nak suruh dia buat lepas itu masuk ke pembunuh dia berbaju ke pembunuh dulu gunung-gunung kak kita akan musikkan dia ini orang Islam tepak kita kesok dia terkenal bahawa Al-Baqillani yang menunjukkan keberanian sebagai seorang ulama yang diwakil untuk menghadap ke jauh kami orang Islam tidak jalan menghadapnya kami amat-amat dan pada izah ada kemudian tak katuh kepada sesiap andai yang mempunyai Yahudi zaman dahulu ini istimewa untuk orang Islam. Walau istimewa Allah